Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat Wana Info? Terima kasih kerana masih setia menantikan video-video dari kami. Monyet adalah spesies mamalia yang diberi kelebihan untuk memanjat dan bergayut. Terdapat sebanyak 264 spesies monyet yang ada di dunia. Kali ini, Wana Info ingin kongsikan dengan anda semua tentang 6 spesies monyet yang berwajah pelik dan menakutkan di dunia. Sebelum kami teruskan, jangan lupa untuk like, subscribe dan sharekan video ini kepada semua. Spesies monyet yang menduduki tangga ke-6 untuk wajah pelik adalah Emperor Tamarin. Kebanyakan spesies monyet ini dinamakan bersempena dengan nama saintis yang pertama kali menemuinya. Namun berbeza dengan Emperor Tamarin kerana namanya diambil dari ahli sejarah yang terkenal. Dikatakan wajahnya mirip dengan ahli sejarah tersebut. Dinamakan bersempena Maharaja Jerman terakhir dari Raja Prusia, Wilhelm II. Monyet Emperor Tamarin terkenal disebabkan oleh misainya yang sangat unik dan menarik perhatian. Spesies monyet ini sangat mesra dan mudah berinteraksi dengan manusia, seperti anjing peliharaan yang memerlukan kasih sayang dari pemiliknya. Yang kelima, Monyet de Brazza. Spesies yang menduduki tempat kelima ini dinamakan bersempena dengan penjelajah Perancis Itali, iaitu Pierre Savonien de Brazza. Spesies ini dikategorikan sebagai monyet paya berdasarkan habitat pilihannya. Spesies monyet ini mempunyai kecenderungan suka bersembunyi dari manusia dan pemangsa tanpa dapat dikesan. Berukuran dari 76 cm sehingga 91 cm dengan purata berat sekitar 2.9 kg. Seperti spesies monyet lain, makanan utama mereka ialah buah-buahan dan serangga jika tiada makanan utama. Boleh ditemui di negara Afrika Tengah seperti Angola, Cameroon, Kenya, Nigeria, Uganda, Kongo dan lain-lain. Spesies monyet pelik yang keempat ialah Monyet Mandrill. Spesies ini dianggap sebagai monyet terbesar di dunia pada ketika ini. Mandrill sebenarnya diklarifikasikan sebagai babun sebelum mendapat namanya tersendiri. Walaupun dalam cerita animasi Disney menggambarkan watak monyet ini dalam cerita Lion King sebagai monyet yang bijak dan misteri, tetapi dalam alam nyata, monyet ini boleh menjadi haiwan yang sangat agresif dan membahayakan. Dengan ketinggiannya antara 76.2 cm sehingga 94 cm bagi mandrel jantan dan mempunyai berat lebih dari 32 kg. Agresifnya monyet spesies ini mampu mengoyakkan leher mangsa dengan menggunakan taringnya yang berukuran 6.35 cm. Namun begitu, monyet ini biasanya memakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kulit kayu, cendawa dan juga tanah. Di tangga yang ketiga pula ialah Monyet Proboscis. Monyet yang berwarna coklat kemerahan ini selalunya ditemui di Pulau Kalimantan Asia. Merupakan spesies terancam dan majoriti populasi haiwan ini tinggal di dalam taman negara. Namanya diberi bersempena dengan ciri wajahnya yang unik, di mana haiwan ini mempunyai hidung tanpa bulu yang besar. Monyet belalai ini sebahagiannya adalah vegetarian yang bergantung kepada buah-buahan dan daun-daun sebagai makanan utama. Monyet yang seberat 22.7 kg ini bertahan hidup dengan mengembara di habitatnya. Pemangsa utama bagi monyet ini adalah biawak monitor dan harimau bintang. Namun begitu, ancaman terbesar makhluk ini adalah disebabkan oleh kehilangan habitat mereka. Hampir hilang populasinya disebabkan oleh aktiviti pemburuan, pembalakan dan penerokaan.
monyet tazia. Spesies monyet ini boleh ditemui di pulau-pulau Asia, iaitu di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Monyet ini agak unik berbanding monyet yang lain kerana mempunyai mata yang lebar dan bulat. Spesies monyet ini juga mempunyai jari jemari yang panjang dan kurus. Ciri fizikalnya juga agak berbeza dari monyet yang lain, lebih kecil dari segi saiz. Dan uniknya monyet tazia ini ialah mempunyai kaki yang lebih panjang dari seluruh badannya. Kepalanya juga boleh berputar 180 darjah di kedua-dua arah, membolehkan haiwan ini melihat dengan pandangan 360 darjah. Walaupun kecil dan comel, monyet tazia ini satu-satunya monyet karnivor sepenuhnya, menjadikan kumbang, laba-laba, belalang, kelawar, burung dan reptilian sebagai makanan. Dan monyet yang paling pelik dan menakutkan yang menduduki tangga pertama ialah monyet wakari botak. Memiliki wajah yang pelik dengan kepala merah yang bulat, monyet ini sangat menonjol di hutan hijau Varzia di Amazon Barat. Monyet wakari botak ini ditutupi oleh bulu dari ekor sehingga ke lehernya. Monyet spesies ini mempunyai rahang bawah yang sangat kuat yang membolehkannya memecahkan bahagian luar ke kacang atau buah yang belum masak. Perilaku yang tidak dapat dilakukan oleh haiwan-haiwan lain. 67% pemakanan makhluk ini adalah biji-bijian. Kerana habitatnya adalah di hutan Amerika Selatan, spesies ini lebih mudah terdedah kepada gangguan manusia dan monyet wakaris botak ini telah dilabel sebagai spesies terancam dengan penurunan populasinya yang sangat ketara oleh Kesatuan Pemuliharaan Dunia. Sekian sahaja perkongsian tentang spesies monyet yang berwajah pelik dan menakutkan. Terima kasih kerana setia menonton video dari kami. Jika ada sebarang cadangan atau perkongsian untuk kami, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Semoga apa yang kami sediakan ini memberi manfaat yang menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan loceng di bawah agar menjadi yang terawal menerima update dari kami. Bye!